Pertama kali aku enggak. Oh, ternyata kandungan guys, guys. Konangan nih, guys. Ternyata sangane kentung karo pongge. Aku bareng pentas ngono ya. Iya. Engko iki kabari ngono. Yo kabeh teko dadine gentenan kanca kae pentas gendhe di diruyuk rono. Dadine yo apa ya saling dukung lah. Saling. Aku tahu Mas, dia omong karo bapakku, karo omku bareng. Enek kata-kata ajining bangsa iki saka luhuring budaya. Halo guys, selamat siang. Kali ini kita mau ke rumahnya salah satu pembalang di Ponorogo guys. Karena kan 3 bulan lebih, hampir 4 bulan tidak ada reyok, jadi kita mau sedikit bersilaturahmi. Katanya kan tanggal 11 besok Sabtu itu udah mulai main lagi. Jadi kita pengen tahu persiapannya gimana. Oke, kita dulu guys ya, kita mau masuk dulu. Oke guys, rumahnya guys, kita masuk dulu ya. Assalamualaikum. Oh, enak guys, ternyata rumahnya ini orangnya ada ternyata. Mas Farid. Monggo binara. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. So, kita ketemu Mas ya, saya tak balik. Guys, akhirnya ketemu neng rumahnya Mas kembar guys. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat-sehat piye sampean iki. Alhamdulillah. Kita wis ora ketemu deh. Yo suwi banget ya. Iki guys, sekitar 3-4 bulan iki gak ketemu iki. Gak ketemu sak ngono suwine. Biasane seminggu 2 kali 3 kali ketemu. Ngopi. Bareyo kan ngopi. Udah nek sak iki seneng omah. Oke, Mas, kesibukane apa, Mas? Kesibukane ya mendino terutama ya sama anak, sama keluarga. Yes. Itu terutama yo kepindune ngurusi usaha kecil-kecilan. Saiki tak delok story-ne kaya nduwe usaha anu guys, dalam dunia rambut. Rambut opo kuwi? Yo. Kira-kira aku rene mau trek kangenan. Biasanya iki ketemu seminggu pisan pindho lho iki 3 bulan guys. Iya. Hampir 4 bulan. 4 bulan ya. Enggak ketemu. Bener free ya. Jadi kabeh yes pentol, jadilan, pembarong kabeh ya wis larang dhisik free. Iya neng oma, yo sidik-sidik lah ngelakoni usaha mas. Iya. Belajar usaha. Iya mas. Tapi neng arep reokan yo gak enek. 4 bulan lebih guys. Iya. Sementara kan di berhentikan dulu toh. Iki mesti kan kabeh padha kangen reok to iki. Mesti ya, mesti kabeh padha pengen ngerti. Sing terus terang pembarung-pembarung mestine gatel lho untune. Apa mana sing nyuteng ngene iki? Iya. Iya. Ya ngene kan biasanya ngumpul lah Mas. Heeh. Seminggu iki iso 2 kali 3 kali ya mesti. Yo, ketemu kae Mas. Ya karena gak enak kan yus. Jarang tak ketemu. Paling yo belakangan iki tok to Mas sing oleh di apa? Perkembangan lagi 2 minggu niki ya. Tabungan ya paling kuwi wis do kaya bringas-bringasan ning tabung. Ponorogo lagi iki guys, sekitar 2 minggu iki lagi oleh mulai new normal. Jadi lagi oleh tabungan latihan itu hanya kan ya apa hanya terbatas lah orang ya. Iku pun rata-rata sak lingkungan tok ya. Ya. Makanya aku arep ndelok bareng iki gak anu pas ngomong iki. Gak penak. Gak anu gak leluasa lah terus terang. Ya piye neh diizinke ngono tok wis. Wis meneng ya. Meneng. Rasane kaya napas baru. Wis ngrekokne tabuh gong karo serompret wis jan. Kudu joget. Rasane. Iki guys sakit kangene wong seni iki ngene guys. Sing sering ngerti videoku pembarung ganteng ya masih gitu guys. Jadi lak dibalik barongan iki ya ngene iki. Iya. Masih ngene guys. Ganteng apane? Jeliteng lho. Kan biasanya ngerti penonton kan pas dadak merak. Pas dibuka iki biasanya kan silitok kan pas dibuka iki wayah di apa? Etrek ya? Etrek. Wis silitok. Dadi ngertine kan dibalik reok sing gede ini. Iya sih. Ya ngene lah. Pasti apa ya? Kabeh pembarongi berleher besar. Makanya aku kadang heran mas, kok iso tiap kali sini rata-rata berapa kilo ya? Barongan gitu. Biasanya ya sekitar 40-50 mas. Guys. Ya itu beratnya 40-50 kilo. Yeah. Sedangkan rata-rata pembarang ini nggak sampein berapa berapa mas? Aku 70-an. 70 guys. Nah, sing diangkat 40-50.
gak iso kuat gitu. Urung ketambahan angin lho ya. Nah, urung ketambahan angin. Kadang bisa ditompak ya pakai jadil. Jadil apa ya. Kadang tuan rumah sing nanggap ya. Pas nyambut tamu apa tuan rumah sing pengen naik ning kepalane kae. Kuasine lho. Wis digawe eleke wonge umpamane ya eleke-eleke entek-enteke. 50. Tak apa 50. 50 kilo. Yus, kuwi. Dadi piro jumlahe? Bayangan, guys. Heeh. Manusia netak sekitar 50, reoke 40 nih. Heeh. 50. Bobote 70. Ya semono, tapi kan kabeh yo gak lepas saka proses latihan. Iya, 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 iya. Intine latihan. Ki asline piye, Mas? Rahasiane iki lho. Iya. Asline yo gak gulu tok ya. Yo, heeh. Tubuh itu dadine kerja sama sih, Mas. Di antarane rahang, yo, gigi lah ya. Gigi rahang. Terus otot leher, nek wong Jawa ngomongnya ya cengle, ya guys. Cengle, terus pinggang belakang. Oh, pinggang ikut. Iya no. Kan sering ngerti di apa? Kayak kasih mori. Nah, itu guys. Ternyata rasanya ngono, guys. Gunanya kan biar kenceng tuh, Mas. Biar aman juga safety. Karena kan tumpuannya semua dari rahang terus ke leher, pinggang sama kaki. Tumpuan, guys. Kadang ya Mas ya, nek wis main lemes, wis lemes ya. Dengkul sampai keder loh. Dengkul keder, Mas. Sakek wis suwi apa pas apa wis bar ngayang-ayang ngono ya. Heeh. Bar atraksi lah ngono. Atraksi, ya. Atraksi, terus muter, muter gendelan kadang ngenteni lho kan berapa kali ngono kan, guys? Ngewel-ngewel tenan. Iku asline misalnya ada 4 pembarang Mas ya. Terus sampai mulai terus sampai diadrik itu berapa kalian untuk putaran toh aku kok gak paham ngono ki biasane kanca-kanca ki selera Mas enek sing yo kadang ngejak betah-betahan suwi enek yo mung sing sedilu kadang kan yo gak mesti toh Mas sing biasane seragaman ono kae iya sing seragaman ono kae biasane yo joget-joget aku baru nek pengen enek getakane nang diketak gulung-gulung kabeh lho. Yo, biasanya jogetane iki 4 kali putaran ngono, 4 kali putaran langsung tiba nih gulung, ngayang, terus kembaline jogetane baru golek vitamin, golek dedek. Vitamin mong. Epic guys. Perjuangane guys, putaran guys. Yo, kuwi bali mono, prosese latihan Mas, ora iso instan pokoke. Ki sing pengen akeh sing tekok jenis e. Mas, berarti dia aku sepira tau, aku ya tak arah-arah sekitar 50 kilo nah aku jawab ngono. Ternyata bener guys. Iya bener Mas, sekitar semuanya 40, 50 enak sih gede barangnya Mas. Nek gede kan ini gini guys, misalnya nih. Iya, kayak WE Mas Andre. Mas Andre Sumarjo. Mas Andre Gajah. Mas Andre Gajah. Eh gede ya Mas. Gede guys. Kayak baru ngane tok ya sekitar tak judulnya sekitar kilo loh. Orang salah ya? Enggak salah emang bener, betul loh. Tak judulnya sekitar kilo ya. Emang betul segitu loh. Iya, kayak kan ukurannya bener-bener jumbo. Ukurannya jumbo, ya lah, emang jumbo nih guys. Gak ngatasi nih aku, gak kelas gue. Iki anu Mas, kan tanggal mulai rap nih ya? Iya. Tanggal anu guys. Tanggal 11. Buat teman-teman tanggal 11 ki rap dimulai ini. Ya kan baru percobaan ya ini. Kalau denger-denger kan satu kecamatan itu satu gitu ya, enggak diserentakkan ya, enggak diserentakkan semua desa, enggak, baru kecamatan-kecamatan. Terus alhamdulillah semua rata ya kejadian satu besok di Kauman rumahnya Mas Reza ya kan konco bareng juga jadi pentasin guna hari Sabtu konco-konco julali merapat tiga yang nih pokoknya ya Mas ya apa mana para pembareng nih biasanya kan gitu Mas, nak sing dijob ki 2-3 pembareng, tapi kan sing pembareng-pembareng lain kan biasanya ya. Iya, kabar-kabar. Aku senengku ki, Mas, senengku Mas. Solidaritasnya gede Mas, mari Mas. Kanca-kanca dadi nek sing salah satu pembareng pentas ngono ya. Iya. Engko ki kabari ngono. Yo kabeh teko dadine gentenan kanca kae pentas, genti di diruyuk rono. Sing iki pentas e genten rono. Dadine yo apa ya, saling dukung lah Mas. Saling mendukung. Mana senengku ki Mas? Loh, sing seragam kok papat, tapi kok kabeh melok mbareng lah ngono. Heeh. Ngono kuwi ya, Mas. Dadi kan yo koncone bener-bener akeh sedulurane. Dadi pembareng sak Ponorogo iki padha wis kabeh ya wis kenal ya. Yo alhamdulillah kabeh wis padha sedulur.
gak enak sing beda-beda. Saya ngerti kowe Mas Kae ora ditangkep ning kene tapi ning kene enak. Ning kono enak. Wah. Ya. Sampai ngono. Lah dene anu. Apa ya lah gedhe begi sampai teko lokasi-lokasi. Heeh. Nek Caca ngomong dene ayo digerutuk rono, ayo digerutuk rono. Lah dadi ne guys, ternyata ngene guys. Iya. Solidaritasnya sesama pembareng iki. Heeh. Ya karo dene yo ajang latihan kok Mas ya. Latihan kendel. Kendel ning kalangan ngono. Sama buat pembareng pemula-pemula ya Mas ya. Ya kabeh jene ya padha-padha belajar ya Mas, gak enek sing senior, gak enek sing anu. Nek aku lho saling anu ya. Heeh. Kabeh belajar. Kayak idalan, jadi sing 66 iki. Muga bareng dhisik, bareng ya. Terai ya enek sing luwes sepuh, enek sing luwes suwi, kan ngono emang bener. Nek aku menganggap ya kabeh padha belajar lah. Iya iya iya. Jadi sak kalangan enak. Ternyata ngono guys. Heeh. Sesama pembareng sak Ponorogo iki digawe kabeh kanca nyaman. Sak kalangan dadi enjoy. Iya ra. Nanti kuwi wis ngerokok bareng, ngombe bareng, mangan bareng. Ngombe apa kuwi? Ngombe aku pak. Aku lah, guys. Mergo nek aku iki ngombe tanda tanya. Tit. Gara-gara Tirta Dahono. Mas Dere sampean nduwe usaha dunia rambut iki tak delok-delok nang biyen. Monggo-monggo. Tapi yo nggone reget. Yo kan kabeh pengen ngerti rambut opo. Monggo-monggo. Rambut opo, Mas? Rambut sapi ya, Mas. Yo sapi ya. Singgung rambuti barungan apa ganungan kan yo iso. Sapi, guys. Kita gawe anu. Apa, Mas? Ganungan ya? Ganungan iso, terus barungan yo iso sih. Iki nek beberapa tipe, Mas. Kok ana sing iki? Nek tipe ini warna Mas, warna. Heeh, warna. Iki kan buntut sapi ya. Buntut sapi kabeh. Heeh. Buntut sapi Mas, terus ana sing hitam. Kadang kan selerane wong beda-beda Mas. Enek sing seneng hitam, iki gandungan-gandungan ngono kuwi. Iki barongan. Barongan digawe kepala barongan gitu. Heeh. Sing ngono rambut iki Mas, ndel. Tak cedek nih. Iki. Iki resik Mas ini. Udah bersih. Betul so, lagi teko ono sing ngene iki. Itu juga udah dicuci. Cuma ya urung sempet noto jadi umbrus-umbrusan. Berarti nak teko nang piye Mas? Sik karung-karungan. Oh, kae guys. Belum anu. Belum apa teko iki sik ngono kae. Belum dicuci. Terus dicuci, dijemur. Dijemur. Iki keadaan gak jemur. Ya biasane ning kene guys sing jemur. Tak latar. Biasanya kayak sak idik guys. Sidik guys. Pesenan. Ya nek kegiatan ya diajalah usaha. Iya, pembareng usahane ya dunia anu guys. Iya. Alhamdulillah ya sik usahane di bidang-bidang seni. Di bidang-bidang seni. Lah sapa ngerti iki ngemper iki sampean dari toko. Toko reak kan ya. Nah, toko reak. Amin, mantul. Iya iya iya. Aku sering delok story-ne kok. Iya ya. Delok iki lho. Iki kok wis ditali-tali gak ya kok ditali? Enggak no. Emang wis ngene guys, ngene guys. Emang wis sak bonggole ngene wong. Sak bonggole. Iki guys. Iki ngedole piye Mas modele? Ngedole nek kanca-kanca biasanya padha ngersak kene ya. Bijian. Oh. Heeh, sak buntut ngono. Iya, satu biji tapi kan membutuhkannya ya gak mungkin satu biji. Jadi kan satu kepala reok itu ya diisi 30 biji apa 40 kan jadi bisa. Berarti ngedole ning pengrajin no, rata-rata. Yo sembarang sih Mas. Pokoke sembarang. Ya. Kadang teman-teman. Soalnya teman-teman sing duwe reok ya pengen diganti dhewe. Iya, enggak harus ke pengrajin. Mas lanjut ya. Iki pengen ngerti neh ning dunia reokan. Iki asline sampean iso kenal dunia reok dari awal piye, Mas? Biyen kan ya bapak dari itu kan ya dunia seni ya kan. Bapak kan ya seniman lah, seniman panggung. Terus dilalah bapak ini dikasih kepercayaan tadi mendaharane Riok Sabutabek zaman semono. Oh, berarti malah duduknya Ponorogo Mas ya? Kenal Riok? Ya, malah awal mulanya aku kenal Riok ini malah Jakarta. Jadi umur 4 tahun ini ganong, pertama kali aku ganong. Oh ternyata kandungan guys nih guys. Konangan nih kan. Ternyata sangane kentung karo pongge. Ya, umur 4 tahun ini ganong, pertama kali ganong ini ning ngarepe Bu Megawati. Presiden ADMBN. Pertama ganong zaman semono Pak.
kampanye nih Bu Megawati aku Ganong. Tapi malah pertama berarti terjunnya neng Ganong sih. Neng Ganongan terus sampai tahun-tahun aku belajar bareng 2008. Baru belajar. Baru belajar. Belajar bareng itu sampai sekarang. Jadi pertama kan belajar bareng 2008. Lah pertama kali bareng. Maksudnya bisnis pentas tenanan. Pentas tenanan ki Taman Mini. Di Taman Mini tapi sik jaman semono sik Goryok Mini, Mas. Goryok Mini, Goryok Mini terus belajar 3 bulan baru Goryok sing gede. Ngono. Iki ternyata kayak tahun 2008 ini bayangkan. Sampai saya 2020. Berarti hampir 12 tahun Mas ya? Ya, kurang lebih lah. 12 tahun kurang lebih, guys. Kurang lebih segitu. Ya proses Mas. Kartini ya hobi karo wis ibaratnya seni iki wis ning getih kok Mas. Wis ket bapak, bae malah ket bae, terus turun bapak, terus nulung ning aku. Jadi emang wis sanu guys, keluarga ternyata orang seni semua. Seniman semua. Nek di sini Jakarta Mas, terus kok iso langsung ning Ponorogo iki? Nah, kan dulu sempat pulang ke Jawa itu kan tahun 2011 sampai 2011 atau 2012 lah. Kuliah di Solo, kuliah di ISI. Yo etok-etoke kuliah. Tapi pas kuliah ku yo nyambi bareng. Heeh, karo kanca-kanca Riok Solo. Keren-keren. Karo kanca-kanca Riok Solo terus endine ya, akeh kanca-kanca kono kok ya. Nang kono mulih Jawa, lalah kas kono mulih ning Jawa, Mas. Jadi terus bapak kan yo kene, Ponorogo kene. Ini kuliah di Solo terus kerep mulai di Ponorogo pincut sanggul langit deh semua rokok ngono lho ternyata guys ngono lho Ponorogo ini ayo guys iya oh ngono terus di Ponorogo ini pertama kali pentas? Pertama kali pentas di Ponorogo bisa gak nong lho Bian ya di Ponorogo ini tahun 2008 ya nenggone Sumoroto Reok DKI Jakarta munggah festival terus pentas ning Sumoroto Ganong iki kuwi pentas ning Ponorogo pertama pentas iki Ganong lebih ya Ganong iki ke Jakarta ini Ganong duit basic Ganongan guys makane jogete dadak merak iki so tapi nek bedane lho piye biyen iso satu lagi saya so gede weteng itu piye guys ya, oke baru anak ini gede nih saya ket kilo iya baru anaknya saya ket kilo ternyata akhirnya terus nikah karo wong Sumoroto alhamdulillah untuk judul gini jadi ini ya menetap gini orang balik nih lah lebih ya, jadi semangat ya gini Mas pesan-pesan kayak anu adik-adik kita sing baru mengenal dunia riap atau para seniman pemula lah Indonesia lagi terjun pesan-pesannya gimana? Salam ke kanca-kanca seniman Sak Nuswantoro, Rahayu aja bosan-bosan pokoknya nguri-nguri budaya sapa neh nek udah dhewe sing nerusne sok anak putune dhewe sapa ya ajar ndedoi nek udah dhewe kanggo adik-adik terus belajar podo mas-mas yo belajar, kanca-kanca kabeh yo belajar nguri-nguri budaya. Mergo aku tahu Mas dia omong karo bapakku, karo omku barang ene kata-kata ajining bangsa saka luhuring budaya. Nah, kuwi lho. Dadi dieling-eling karo kanca-kanca kabeh, adik-adik sing semangat nguri-nguri budaya. Seni iki mahal. Guys. Ya, kita patut berbangga buat Ponorogo punya seni riap. Pemene Indonesia ini Indonesia. Banyak banget kesenian, banyak banget budaya dan adat tersendiri tuh. Salah satunya riap Ponorogo sampai di luar teko dikenal di luar negeri, sampai kemana-mana. Makanya para pemuda harus bangga, harus mencintai. Ya. Pokoknya pemuda Ponorogo andalan, itu jadi andalan. Guys. Kudu pada semangat guys. Yo. Sip. Kengko pengen ngertian Mas. Kan persiapan persiapan new normal guys. Jadi setu iki para pelaku seni iki mulai arep tampil setelah 3-4 bulan. Arep ngolorke otot. Wis.
wis pirang-pirang sasi ndekem. Delok pemanasane ya guys ya. Iya. Oke oke. Nanti sore latihan. Oke guys. Tunggu ntar lagi guys. Oke oke. Sip. Oh ya guys, ternyata di sini gigitannya.